sore malam dengan informasi pertama. Pemirsa, ditinggal penghuninya mudik, sejumlah rumah warga di kawasan Jamika, Kota Bandung hangus terbakar Senin malam. Tiupan angin yang kencang membuat kobaran api dengan cepat melahap 4 rumah warga beserta isinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah kebakaran besar yang melanda kawasan Jamika, Kota Bandung, Senin malam. Tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap 4 bangunan rumah beserta isinya. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian berusaha memadamkan si jago merah. Peristiwa kebakaran ini terjadi di salah satu rumah milik warga yang mengalami hubungan pendek arus listrik karena penghuni rumah sedang mudik lebaran. Ya, tiba-tiba ada api aja. Tahu warga rame-rame ke sini gitu, madamin. Ya, sekitar sejaman lah. Ya, mumpung ada bapak petugas. Ya, banyak rame-rame yang datang sini. Ada suara ledakan nggak? Ya, sempat ada suara korslet listrik. Iya. Petugas pun akhirnya bisa memadamkan api 1 jam kemudian setelah menerjunkan 8 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik rumah merugi materi ratusan juta rupiah. Yuana Kurniawan, Bandung.